Buya Yahya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fan Buya izin bertanya, apa motivasi dari Buya untuk kami supaya bersemangat dalam berdakwah lillahi ta'ala? Mohon pencerahannya, Buya. Syukran kasiran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nanti insyaallah ikut kajian motivasi dakwah, Buya. Panjang lebar tentunya. Dimulai dari apa itu dakwah, sadari dakwah itu apa. Kemudian siapa yang tugas berdakwah. Kemudian apa itu prinsip dakwah. Kemudian kendala dakwah. Kemudian langkah-langkah dakwah. Disesuaikan dengan apa sih yang kita ambil. Bagian dakwah cara apa, itu semuanya ada. Tapi intinya adalah semangatmu untuk berdakwah itu harus karena ingin ridho Allah. Itu yang kita besarkan semangat itu. Saya ingin dimuliakan oleh Allah. Saya ingin mendapatkan ridho Allah dengan cara berdakwah. Kemudian sadari dakwah itu jalannya baginda Nabi. Hadis sabili, jalannya Nabi. Ini jalannya Rasulullah. Nah, kalau ini ada di otak kita dan di hati kita, di otakmu dan di hatimu, semangat ini, maka jadi apapun pasti berdakwah. Tiba-tiba jadi ulama, enggak. Tapi diuji Allah dengan harta melimpah. Ya, karena sudah di hatinya ada dakwah, saya akan berdakwah dengan harta saya. Seperti yang kita temukan di antara para pejuang-pejuang lihat. Dengan kekayaannya dia membangun pondok, dengan kekayaannya membantu yang lainnya. Nah, ini intinya itu dalam hati Anda semangat. Jadi kemudian dakwah itu jangan dipandang dalam satu model ceramah di mimbar saja. Oh, bukan. Masih banyak cara dakwah. Dakwah itu intinya kan. Makanya kembali kita harus kembali pada motivasi dakwah yang kami hadirkan. Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah. Maka yang di sini yang perlu diperhatikan adalah kita harus kenal Allah dengan benar. Makanya tadi kita hadirkan di majelis ini tentang tafsir tadi, tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah malam hari waktu dengan Allah. Sebab kalau kita tidak kenal Allah, bukan membawa umat kepada Allah, membawa umat kepada dirinya sendiri. Maka muncullah orang yang senang dikagumi, senang disanjung, senang dimuliakan. Kenal Allah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apa? Karena dakwah itu membawa umat kepada Allah, ya tentunya adalah dengan apa yang kita miliki dong. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Nah, ini adalah nanti menyusul setelah kesadarannya tadi ada. Jadi dakwah itu membawa umat kepada Allah, kemudian dakwah itu tugas semuanya. Nah, ini kalau dua ini dipegang selesai. Pertama apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Yang kedua, dakwah adalah tugas semuanya. Tidak ada satu hamba pun kecuali dia mendapatkan tugas dakwah. Kalau dia memang ingin mulia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian semua ini, tanpa terkecuali, lagi perempuan, ustadz, murid, pejabat, rakyat, semua, orang kaya, orang melarat, semuanya sama. Kuntum, kalian semua adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat. Nah, kalau kita ingin menjadi sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia, maka harus mengambil bagian dakwah tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka seperti itu. Jadi prinsipnya dulu kenal Allah tadi. Selesai. Setelah itu jadi apapun pasti akan untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab.